Benar. Dia ambil sumpah dengan cara apa? Benar. Selanjutnya, saya memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh sebab itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhanlah akhirnya bertanggung jawab akan saudara berikan. Ikuti kata-kata lafal sumpah yang saya bacakan.